ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para-para Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam masjid yang mulia ini, sama-sama kita berusaha dan berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai hamba-Nya, dan dapat kita ganjaran daripada Allah kalau diiktiraf Allah kita sebagai hamba-Nya. Dan Allah memang jadikan kita ini semata-mata untuk menghambakan diri kepada-Nya. Mudah-mudahan dengan itu kita berusaha berikhtiar sebagai seorang hamba, bukan sebagai tuan kepada hamba. Kita ini adalah hamba, maka kita kena berlagak sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Mudah-mudahan dengan itu Allah terima kita sebagai hamba-hambanya dan diberikan jalan yang setimpal dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita nak baca muka surat berapa? Rumi. 183. Alright. 183. 184. Mana-manalah. Saya tak kira berapa pun tak apa. Nak akan cepat kaburkan muka surat 300. Tekan habis ni. Nak kan lambat, kamu muka surat 50 kan, 25 kan, ha, lambat habisnya. Baik, muka surat 184, pasal yang keempat, bab yang keempat, perkara yang keempat, iaitu permulaan hari kiamat. Ya. Bila mulanya berlaku hari kiamat dan apa yang akan berlaku setelah bermulanya hari kiamat itu. Hari kiamat itu artinya